Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan mobil Daihatsu Luxio. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Daihatsu merupakan salah satu perusahaan mobil yang cukup berani dalam mengeluarkan produk mobil dengan harga yang murah namun spesifikasi yang cukup lengkap. Sebagai salah satu perusahaan mobil terbesar di Indonesia, Daihatsu tak henti-hentinya memanjakan para pecinta otomotif dengan mengeluarkan tipe mobil yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Pada akhir tahun 2014, Daihatsu mengenalkan Daihatsu Luxio sebagai tipe baru yang menggebrak pasaran. Daihatsu Luxio merupakan salah satu keluaran baru dari Daihatsu. Daihatsu Luxio merupakan pengembangan dari Daihatsu Grand Max yang dirancang lebih mewah dan lebih nyaman. Spesifikasi yang ditawarkan pada mobil Daihatsu Luxio ini pun juga terbilang lengkap. Mobil yang masuk pada kategori MPV atau multi-purpose vehicle ini sangat direkomendasikan untuk Anda yang sedang mencari mobil keluarga dengan kesan mewah. Sebelum memutuskan untuk menjadikan Daihatsu Luxio menjadi milik Anda, berikut ulasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan Daihatsu Luxio. Kelebihan Daihatsu Luxio yang pertama adalah desain eksterior yang menawan dan memiliki kesan mewah. Meskipun bodi mobil cukup bongsor, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kesan mewah yang dimiliki oleh Daihatsu Luxio. Fitur pintu geser pada mobil ini juga memperkuat kesan mewah dan terlihat lebih modern. Kelebihan Daihatsu Luxio yang kedua adalah kabin yang luas. Sebagai mobil keluarga, mobil ini sangat cocok digunakan untuk berpergian dengan jumlah maksimal penumpang 6-7 orang. Daihatsu Luxio juga memiliki jok yang cukup empuk, sehingga menambah kenyamanan Anda ketika berpergian jauh bersama keluarga. Selain itu, yang terpenting adalah harga yang ditawarkannya pun cukup terjangkau untuk ukuran mobil keluarga. Suku cadang yang mudah ditemukan juga menjadi poin plus untuk Anda yang menambatkan hati pada Daihatsu Luxio. Kelebihan-kelebihan ini bisa memperkuat argumentasi Anda mengenai mengapa harus memilih Daihatsu Luxio. Meskipun kelebihan yang dimiliki oleh Daihatsu Luxio membuat Anda tertarik untuk membelinya, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan pada mobil ini. Kekurangan Daihatsu Luxio adalah, pertama, pengaturan untuk AC yang sangat minim. Anda hanya bisa sekedar mengecilkan dan membesarkan temperatur AC secara sederhana. Kedua, kekurangan Daihatsu Luxio adalah lemah saat ditanjakan. Penggunaan mesin dengan kapasitas kecil berpengaruh pada daya dorong mobil yang belum optimal, sehingga mobil ini cukup kesulitan jika menemukan tanjakan yang terjal. Ketiga, Daihatsu Luxio akan limbung ketika Anda memacu kecepatan tinggi. Limbung pada mobil ini terjadi karena material dari bodi mobil yang ringan. Selain itu, karena Daihatsu Luxio ini didesain sebagai mobil keluarga, maka tidak disarankan untuk mengendarai dalam kecepatan maksimal. Keempat, mesin Daihatsu Luxio terdapat di bawah kursi bagian depan. Hal ini tentu saja akan mengurangi rasa nyaman penumpang yang duduk di kursi depan jika melakukan perjalanan jauh. Setiap tipe mobil merek apapun pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya itu nampaknya bisa disiasati apabila Anda memilih mobil dengan spesifikasi yang sesuai dengan prioritas kebutuhan. Anda juga perlu memperhatikan kekurangan yang terdapat pada mobil yang ingin dibeli agar mengetahui cara yang tepat untuk merawat mobil tersebut. Jangan sampai Anda tergiur dengan penampilan semata, namun tidak memperhatikan hal lainnya yang ternyata lebih penting. Satu hal yang terpenting ketika Anda memutuskan untuk membeli mobil adalah jangan pernah malas untuk merawat mobil demi kelangsungan dan kebaikan jangka panjang. Nah, sekian informasi tentang kelebihan dan kekurangan mobil Daihatsu Luxio. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda, and see you on the next video.